الإيمان تي في سرانا بنبوع إيمانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون يا <سؤال> أيها <يهون> الذين <سؤال> آمنوا اتقوا الله <سؤال> وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله <سؤال> ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أَسْنَقَ الحديث كتاب الله <سؤال> وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة dan wa Para pecinta Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar radio soal Aliman yang semoga senantiasa kita semuanya dalam lindungan Allah di dalam rahmat naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah kita masih diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia yaitu talabul ilm belajar agama semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya, kita masih membahas tentang panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an. Para pencela liman Pembahasan ini diambil dari kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Allah Zat yang Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Jazahullahu Khairan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas salah satu panggilan. Ya, salah satu ayat yang dimulai dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. yaitu pada pertemuan yang lalu kita membahas pada surat al-Baqarah ayat 104. Adapun pertemuan kali ini pada pecinta liman yang Allah muliakan kita akan membahas panggilan Allah yang lainnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang di mana Allah memanggil orang-orang yang beriman yaitu di surat Al-Baqarah ayat 154. Surat Al-Baqarah ayat 154 yang dimana ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita semuanya orang-orang yang mengaku beriman agar kita memohon pertolongan kepada Allah, memohon meminta pertolongan kepada Allah dengan dua hal, yaitu dengan sabar dan dengan sholat Ya, kita baca apa yang disampaikan oleh penulis ya jazahu wa khairan an nida usani. Panggilan yang kedua di antara panggilan-panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman yang tercantum di dalam ayat suci Al-Qur'an. Anida usani temanya adalah fil isti'anati bis sabri was salati, yaitu memohon pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan dengan melaksanakan ibadah salat. Al-ayah 153 min suratil Baqarah, ayat 153. dari surat al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, sta'inu bis-sabr was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita semuanya yang mengaku beriman yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat maka kita dipanggil oleh Allah dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ya ketika kita melewati ayat seperti ini pada pecinta al marilah kita ingat nasihat dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ida sami ta wa apabila engkau membaca ayat yang dimulai dengan ya ayyuhal ladina amanu, apabila anda membaca ayat melewati sebuah ayat yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhal ladina amanu, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fa'arhihasamaka." Maka fokuskan pendengaran anda fokuskan pikiran anda fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu ya karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu terkadang ada perintah yaitu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman terhadap suatu hal aw syarrun yunha anhu atau setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada keburukan yang kita dilarang darinya. Ya. Al-bushra yazifuha atau khatarun yahdaru minhu, ya. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah atau ada larangan atau ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan yang semisalnya. Maka ini nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika kita melewati ayat yang di di diawali yang dimulai dengan ya ayuhal ladina amanu panggilan maka kita fokuskan ya jadi ketika kita membaca Al-Qur'an maka tentunya kita berusaha untuk mendadapuri kita berusaha untuk merenungi isi dari Al-Qur'an tersebut ya jadi lisan kita membaca hati kita pikiran kita merenungi ayat yang kita baca berpikir kira-kira ayat ini maknanya apa ayat ini maksudnya bagaimana? Ya, ini membaca Al-Quran yang penuh dengan pahala, di antaranya adalah membaca Al-Quran dengan disertai tadabur, disertai dengan merenungi, ya, ingin memahami isi dari Al-Quran tersebut. Maka dalam ayat ini, para pecinta liman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah memanggil, ya dina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian apa? Istainu bissoberi wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian. Ya, minta tolonglah kalian kepada Allah. Dengan apa? Bisabri wassalah. Istainu, minta tolonglah kalian. Bisabri wassalah dengan sabar dan salat. Dengan apa? Dengan sabar dan salat. Inna ma'asobirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Surat Al-Baqarah ayat 154. Para pecinta liman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan, Allah memerintahkan, Ista'inu, ya, mintalah tolong kalian. Maka dalam hal ini tentunya kita harus ingat, dan harus kita selalu ingat bahwasanya kita ini manusia makhluk yang lemah. Kita ini manusia makhluk yang apa? Yang lemah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an wa khuliqal insanu dhaifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Maka kita semuanya butuh akan pertolongan Allah. Subhanahu wa taala. Kita butuh akan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa apa-apa. Kita enggak bisa melakukan ibadah apapun kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ayat yang kita baca ketika kita solat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Ini ayat yang kita baca ketika kita salat. Ya, kita beribadah hanya kepada Allah. Kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan kita hanya memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Jadi kita nggak bisa apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa menuntut ilmu, kita nggak bisa belajar agama kecuali atas kemudahan dari Allah. Ya, kita nggak bisa salat kecuali atas pertolongan Allah. Ya, oleh karena itu ketika muazin mengucapkan atau mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah Hayya alal falah maka kita dianjurkan disunahkan membaca la Hawla wa wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa sholat kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita nggak bisa ke masjid sholat berjamaah kecuali atas pertolongan dari Allah. Dan seterusnya seperti itu. Ya, seterusnya seperti seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ida saalta fasalillah." Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idhsta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ya. Dalam hadis yang sahih. Kembali kepada pembahasan kita para pecinta iman yang Allah muliakan. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kita istaiinu bissabri was-salat. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Ya, minta tolonglah kalian dengan sabar dan dan salat dengan apa? Dengan sabar dan solat. Ya. Di sini penulis yaitu Syekh Abu Bakar Al Jazairi beliau mengatakan, faala kulli mu'min. hendaknya setiap orang yang beriman, setiap orang yang ngaku beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, anjastaina bis sabri, yaitu dan senantiasa dia memiliki kesabaran. Dia menumbuhkan sikap atau sifat sabar an bis sabr ya hendaknya setiap mukmin ya dan mukminah orang yang beriman laki-laki orang yang beriman perempuan hendaknya senantiasa berusaha menghadirkan sifat kesabaran ya sifat apa kesabaran karena Allah yang memerintahkan kita untuk sabar istainu bis sabr minta tolonglah kalian dengan sabar. Para pecinta liman yang Allah muliakan, sabar itu dalam dari segi bahasa sabar itu apa? As-sabru -so lughatan al-habs. Ya. Sabar dari segi bahasa adalah menahan diri. Ya, menahan diri. Ini dari segi bahasa. Kemudian sabar ini sabar ini ada tiga macam. Para ahli ilmu para ulama menyebutkan, menjelaskan bahwasanya sabar ini ada tiga, tiga macam. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah Wasallam. sabar dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kita. Ya. Jadi sabar yang pertama yang termasuk kategori dari ayat ini, cakupan dari ayat ini ista'inu bis sabar adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, yaitu perintah-perintah yang wajib. Kemudian setelah itu perintah-perintah yang hukumnya itu sunnah atau anjuran ya dan ini penting ya setiap apa yang Allah perintahkan dan apa yang dan setiap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk bisa kita kerjakan itu butuh taufik dari Allah, butuh pertolongan dari Allah, kemudian butuh kesabaran. Butuh apa? Kesabaran. Ya. seorang muslim seorang muslimah seorang mukmin dan mukminah ketika dia sholat lima waktu dia butuh sabar ya butuh untuk sabar dalam melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat lima waktu ya sehari semalam ada lima kali sholat ini perlu sabar ya bagi yang laki-laki bagi yang pria maka sholat sholat lima waktunya di masjid Ya, sholat subuhnya berjamaah di masjid. Mungkin sekarang musim hujan. Musim hujan, cuaca agak dingin, maka ini perlu kesabaran. Ya, kita bangun di waktu pagi, ketika azan subuh berkumandang atau sebelum subuh kita bangun. Kemudian kita ambil air wudhu, kita bersihkan mulut kita supaya baunya wangi. Kemudian kita keluar menuju masjid, ini perlu sabar perlu apa sabar. Kemudian datang ke masjid nunggu ikomah, perlu sabar. Kemudian sholat, mungkin imamnya agak panjang, agak lama, perlu sabar. Ya, Ini semuanya perlu kesabaran. Puasa Ramadan, satu bulan penuh ini perlu kesabaran. Seorang istri ya perlu sabar ketika menjalankan perintah-perintah suaminya, yang bukan perintah dalam bermaksiat. Perlu sabar. Seorang orang tua, ya, seorang bapak perlu bersabar cari nafkah yang halal untuk anak istrinya. Ya, seorang istri perlu bersabar dalam menjaga amanah, menjaga anak-anaknya. Ya, karena suaminya sering di luar cari nafkah, cari rezeki. Seorang istri lebih sering di rumah mendidik anak-anaknya, ya mengajari anak-anaknya baca Al-Quran, mengajari anaknya beribadah. Ini perlu sabar, ya perlu apa? Sabar. Orang tua mendidik anak itu perlu sabar. Seorang anak ketika berbakti sama orang tuanya perlu sabar, ya karena berbakti sama orang tua ini wajib, sebuah kewajiban. Dan itu perlu kesabaran. Jadi, para pecinta liman yang dimuliakan oleh Allah, maka sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam. Semuanya perlu kesabaran. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam surat Toha ayat 132. Surat Toha ayat 132. Allah berfirman, Wa'mur ahlaka bis sholati. Ya, wa wa'mur ahlaka bis sholati was tabir alaih. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholati was alaiha. Ya. Dan perintahkan keluargamu untuk sholat. Dan bersabarlah dalam memerintahkan keluargamu untuk sholat. Ya. Jadi orang seorang suami, perintahkan istrinya untuk sholat. Perintahkan anak-anaknya anak anaknya untuk sholat. Dan perlu sabar. Ya, perlu apa? Perlu kesabaran. Ya. Kemudian, ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada tauhid, kepada sunnah, mencegah orang lain dari kemungkaran, ya, mencegah orang lain dari kemungkaran, mencegah orang lain dari kesyirikan, dari bid'ah. Ini perlu kesabaran, ya. Ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan nasihat, ketika kita mengajari kebaikan, menyebarkan kebaikan, maka itu perlu kesabaran, ya. Dalam surat Luqman, dalam surat Luqman ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. ketika Allah menjelaskan tentang salah, uh, yaitu Luqman. Ya bunayya akimis solah. Dan ketika Luqman berkata kepada putranya. Ya bunayya wahai anakku. Akimis salah. Dirikanlah salat. Wa, wa'mur bil ma'ruf anil mungkar. Perintahkan kepada kebaikan dan cegahlah dan cegahlah dari kemungkaran. Ya. Wasbir alama asobak. dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpamu. Inna min azmil umur. Ya. Jadi dalam dalam surat ini yaitu Luqman ayat ke-17, Allah menyebutkan bahwasanya orang yang mengajak kepada kebaikan yang mencegah dari kemungkaran itu perlu kesabaran. Ya, perlu apa? Sabar. Ya. Perlu ketelatenan. Kalau orang Jawa itu perlu telaten. Ya. Ini perlu apa kesabaran, dan juga ketika menuntut ilmu, ya, ketika kita menuntut ilmu, maka kita perlu bersabar, baik itu bagi santri-santri -santri yang di pondok-pondok pesantren, maka perlu sabar, ya, sabar dalam menimba ilmu, sabar dalam belajar, sabar dalam menghafal, sabar dalam murojaah, ya, ini perlu kesabaran, sabar jauh dari orang tua. Ya ini bagi penuntut ilmu yang belajar di pondok. Ya, bagi seorang guru, seorang ustaz, seorang dosen, seorang pengajar, maka dia perlu sabar dalam mendidik anak didiknya, mendidik putra, uh, mendidik uh, generasi generasi Muslim ini. Ya. Itu perlu sabar. Ya, perlu perlu kesabaran. Jadi semua ibadah yang Allah perintahkan itu tentunya perlu kesabaran. Ya perlu bersabar dalam menjalankan perintah-perintah tersebut. Ya. Dengan bersabar insyaallah kita meraih pahala yang yang besar. Bisa meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar ini terus enggak ada batasannya, terus kita bersabar. Sabar dalam menjaga keistiqomahan menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jalankan terus perintah-perintah itu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini juga perlu kesabaran. Ya. Di sini penulis yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi beliau menjelaskan di antara kesabaran adalah wahabsuha ba'idatan anil muharramat wal manhiyat ya dan di antara bentuk kesabaran adalah sabar dalam meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sabar dalam meninggalkan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini perlu kesabaran ya karena di antara tabiat manusia ya manusia itu punya hawa nafsu. Manusia ini memiliki hawa nafsu. Dan di antara sifat hawa nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada dosa. Ya, mengajak kepada pembangkangan kepada Allah dan rasulnya. Ya Allah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nafsa la amaratun bisu." Sesungguhnya jiwa manusia senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya, mengajak kepada dosa, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada dosa-dosa besar. Ya, mengajak kepada dosa-dosa kecil dan seterusnya. Ini jiwanya manusia. Oleh karena itu, ini pentingnya kita bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kita tahu, misalnya, kita sudah paham, hibah, menggunjing, ngerasani, itu diharamkan. Untuk bisa meninggalkan hibah, ini perlu kesabaran. Ya, karena yang namanya lisan, itu kan gampang digerakkan. Yang namanya Jari itu gampang digerakkan kita ngetik apa itu mudah, ya. Maka kalau kita nggak waspada, kita nggak sabar, terkadang kita aja jerumus dalam riba. Padahal itu jelas-jelas diharamkan dan termasuk dosa besar riba ini. Ya. Orang yang sudah tahu riba, riba itu haram. Untuk bisa meninggalkan riba, hijrah dari riba, ini perlu kesabaran ya perlu kesabaran. Jadi nggak gampang. Ya itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah tahu ini nggak boleh, ini haram, ini dilarang. Ya maka kita diuji kita bisa nggak meninggalkan hal itu. Ya atau kita masih enjoy enjoy saja, kita masih senang senang saja. Ya, ya musik, ya lagu-lagu itu diharamkan. Nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan musik itu diharamkan untuk bisa meninggalkan musik, meninggalkan lagu-lagu itu, ini perlu kesabaran. Orang yang biasanya hobi sama nyanyian, hobi sama musik ini, untuk bisa meninggalkan ini nggak gampang. Perlu pertolongan dari Allah yang pertama, kemudian perlu kesabaran. Meninggalkan musik, meninggalkan nyanyian, kemudian membiasakan diri untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ya mendengarkan murotal ini perlu kesabaran ya sekali lagi ini perlu apa perlu kesabaran ya karena apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu hawa nafsu kita itu cenderung ke sana hawa nafsunya manusia itu cenderung kepada apa-apa yang diharamkan ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya maka di sininya di perlu kita sabar ya kita ingat tadi ayat Al-Baqarah 154 Istainu bis Minta tolonglah kalian kepada uh, minta tolonglah kalian dengan memiliki sifat sabar. Ya, memiliki sikap kesabaran. Ya, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasul alaihi salat wassalam. Kemudian yang ketiga para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini uh, dikatakan oleh penulis yes, jazakallahu khairan wahabsuha an majaril aqdari fala taskhat wala tajza walakin tardha wa Ya. Termasuk kesabaran adalah sabar ketika menghadapi ujian, menghadapi musibah, menghadapi cobaan. Ya. Ini sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan atau musibah atau apapun lah, ya. Sabar dalam menghadapi sesuatu yang enggak enak dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya. Karena kita sadar kita Ingat bahwasanya yang namanya kehidupan dunia ini akan silih berganti. Kadang sehat, di waktu yang lain terkadang sakit. Kadang seseorang itu tertawa, senang, bahagia, di waktu yang lain dia sedih, dia nangis ya. Terkadang seseorang itu memiliki dikasih rezeki yang kecukupan, rezeki yang melimpah. Di waktu yang lain mungkin disempitkan rezekinya, ya, diuji dengan kekurangan harta, ya, terkadang seseorang itu diuji dengan ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya, ya, ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal mati oleh orang tuanya, ya, ditinggal mati oleh guru-gurunya yang dicintai, guru yang disayanginya, ya, ini semuanya ujian dari. Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini perlu kesabaran, perlu hati yang lapang, perlu dada yang luas untuk menghadapi itu semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat kedua yaitu ayat yang berbunyi ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun Ahasiban Apakah manusia itu mengira Apakah manusia itu menyangka Ya Mereka akan ditinggalkan Mereka akan dibiarkan begitu saja amanna Ketika mereka sudah mengucapkan kami beriman Wahum yuftanun Kemudian mereka nggak diuji Ya Maka dalam ayat ini Ya Al-Ankabut ayat yang kedua Allah menjelaskan Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengucapkan kami beriman kemudian mereka tidak diuji ya. maka ujian itu adalah sebuah kepastian ujian adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita di dunia ini ya. maka kalau kita kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya kehidupan dunia ini enggak akan sepi dari ujian maka kita akan bersiap-siap ya kita enggak minta kita enggak minta bahwasanya kita ya Allah berikanlah aku ujian tidak Ya Allah berikanlah aku musibah. Tidak, kita nggak minta seperti itu. Ya, dan kita nggak boleh minta didatangkan ujian, nggak boleh kita minta didatangkan musibah. Ya, tapi kalau musibah itu datang, kalau ujian itu menyapa, menghampiri kehidupan kita, kewajiban kita adalah sabar. Ya, kewajiban orang yang beriman ketika diuji adalah sabar. Ya, adalah apa? Sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina idza asabatuhum musibah yaitu mereka ketika ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat Al-Baqarah ayat 156. Surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah qalu mereka mengucapkan inna lillahi kita semuanya milik Allah. jiwa kita, badan kita, tubuh kita. Ya. Kemudian istri kita, anak-anak kita, harta kita. Ilmu yang kita miliki, jabatan yang kita duduki. Ya. Sawah, tanah, emas, perak, perhiasan. Semuanya milik Allah. Innalillah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala wa inna ilaihi Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka dihampiri yang namanya musibah. Innalillah kita semuanya milik Allah. Kalau Allah mengambil apa yang menjadi miliknya, kita nggak boleh protes, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh murka. Kalau Allah mengambil apa yang menjadi miliknya, maka kita harus menyerahkannya dengan sabar dan ridho, ya, karena kita yakin Allah tidak akan menzolimi kita. Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya sedikit pun, ya, bahkan dengan bersabar itu akan bisa menggugurkan dosa, menggugurkan kesalahan-kesalahan. Dengan sabar itu bisa meninggikan derajat kita nanti di surga Allah SWT. Dengan sabar itu ketika musibah Maka kita ingat Oh dunia ini memang seperti ini Dunia ini ketika Allah ngasih kita ujian Supaya kita ingat ya Ingat akan kehidupan akhirat Ingat akan kenikmatan surga Kalau di surga itu sudah nggak ada lagi ujian Di surga itu isinya kesenangan saja ya Di surga itu isinya kenikmatan semuanya Nggak ada musibah, nggak ada cobaan, nggak ada ujian Semuanya enak Itu di surga adanya Adapun selama kita bernafas, kita hidup di dunia ini, maka mungkin yang namanya ujian akan silih berganti mendatangi kehidupan kita. Ya, ujian kesehatan atau ujian penyakit, ujian kecukupan ataupun kefakiran, ya, ujian jabatan, ketenaran, ini semuanya ujian dari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Uh, tadi penulis itu menyebutkan sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ya. Sabar dalam menghadapi musibah, ujian dan dan cobaan. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa bersabar? Karena Allah memerintahkan kita, para pecinta iman, Ya ingat Al-Baqarah 154. Istainu bis Minta tolonglah kalian dengan sabar. Bagaimana cara yang kita bisa menumbuhkan kesabaran? Yang pertama, supaya kita bisa sabar, sering-seringlah kita membaca sejarah kehidupan para nabi dan rasul. Sering-seringlah kita membaca sejarah kehidupan para nabi dan rasul. Ya. Yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, bagaimana Nabi Ayub itu bersabar. Nabi Ayub bersabar ketika beliau diuji dengan penyakit. Ya. Bagaimana Nabi Nuh itu bersabar ketika beliau diuji oleh Allah dengan anak yang durhaka, anak yang enggak mau beriman. Nabi Nuh ini alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim mendakwahi ayah handa beliau, ayahnya Nabi Ibrahim pembuat patung dan berhala. Bagaimana Nabi Ibrahim sabar mendakwahi bapaknya. Ya. Dan Jangan lupa mempelajari membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu penuh dengan kesabaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir dalam keadaan yatim. Beliau sabar. Usia enam tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau yatim piatu. Ibunya yang bernama Aminah itu meninggal dunia. Usia enam tahun itu yatim piatu Rasulullah alaihi wasallam. Ketika Rasul SAW Alaihi Wasallam berdakwah, beliau dilempari batu, dicaci maki, diusir dari kota Mekah, diancam untuk dibunuh. Ya. Kemudian ketika Rasulullah masih hidup, beliau ditinggal mati sama istri kecintaan beliau Khadijah. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau ditinggal mati sama enam anak-anaknya beliau. Enam putri putri, enam putra putri Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Ya. Jadi yang pertama, supaya kita bisa sabar sering-seringlah baca sejarah kehidupan manusia-manusia mulia para nabi dan rasul ya alaihihi salatu wassalam kemudian yang kedua supaya kita bisa sabar maka kita berdoa kepada Allah ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah robbana afrigh alaina sabrun ya Allah berikanlah aku sifat sabar berikanlah aku jadikanlah aku pribadi yang bersab, uh, punya sifat sabar itu minta Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemudian yang ketiga saling mengingatkan untuk bisa sabar wa dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran saling nasihat menasihati dalam kesabaran saling mengingatkan suami istri ya saling mengingatkan supaya sabar ya sesama teman sesama sahabat saling mengingatkan supaya sabar sesama penuntut ilmu saling mengingatkan supaya sabar Ya. Jadi ini di antara faktor-faktor yang bisa insya Allah bisa membuat kita semakin sabar. Kemudian Allah mengatakan Allah berfirman wasta'inu bisa beri Setelah sabar maka jangan lupa wasola dan sholat. Ya. Jadi sholat ini pada pecinta liman salah satu faktor yang sangat kuat ya untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sabar itu nggak cukup. Sabar ini penting. Tapi setelah sabar ada sholat. Ya, sabar dan sholat. Karena Allah menggabungkan dua-duanya. Ya, Istainu bisabari was sholat. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Ya. Maka sholat ini harus kita perhatikan. Rukun-rukunnya. Ya, syarat-syarat sahnya sholat. Ya, Kemudian sunnah-sunnah ketika sholat itu apa. Kemudian kita kerjakan sholat ini di awal waktu. Karena itu yang paling utama. Kemudian kita perhatikan kekhusyuannya. Ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat ini. Ya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya sholat. Ya. Bahkan di sini penulis ya, menjelaskan Uh, wal isti'anatu bis salati bi adaiha fi awqatiha minta tolong dengan salat ya melalui media salat melalui perantara ibadah salat yaitu dengan apa bi adaiha fi awqatiha mengerjakan salat tepat pada waktunya ya tepat pada waktunya karena salat ini masing-masing ada waktunya ya masing-masing salat ini punya waktunya masing-masing ya kemudian uh, Beliau mengatakan di sini Takunu bi adaiha fi awqatiha mustaufatul mustaufatul arkani wasyurut ya dengan memperhatikan rukun-rukunnya memperhatikan syarat-syarat sahnya salat ya wa bi ahammi arkaniha wal khusyu dan yang paling penting di antaranya adalah menjaga kekhusyukan menjaga kekhusyukan ketika salat ya kemudian beliau mengatakan faqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya dahulu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida hazabahu amrun ya ida haz ida hazabahu amrun faza fazi'a ila solah dahulu rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menghadapi masalah menghadapi problema ya kalau beliau lagi sedih ya atau beliau lagi khawatir beliau lagi cemas maka beliau sholat laja ila sholat ya. terkadang e, sebagian kita ya nggak banyak mungkin ada di antara kita ketika ada ada masalah ketika ada problema dalam kehidupannya ya mungkin kita lupa untuk sholat ya sholat sholat sunnah ya sholat lima waktu insya allah kita kerjakan karena ini kewajiban maka kalau terjadi masalah baik itu masalah di rumah tangga, masalah di pekerjaan, ya, masalah di kehidupan bermasyarakat. Yang namanya kehidupan kan nggak nggak lepas dari masalah-masalah, ya. Maka ketika kita ditimpa masalah, ya, yang baik itu masalah-masalah yang kelihatannya remeh atau masalah-masalah yang besar, maka jangan lupa untuk ambil air wudhu, kemudian dirikan sholat. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ya, karena kita di saat kita salat maka di dalam salat itu ada bacaan Al-Qur'an, di dalam salat itu ada zikir, dan di dalam salat itu kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah salat kita bisa berdoa, mengangkat kedua tangan kita kepada Allah. Ya, minta masalah apapun yang kita hadapi, problem apapun yang kita kita apa? kita hadapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat kita minta, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya. Berikanlah aku jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang aku alami. Berikanlah jalan keluar dari masalah yang aku hadapi. Ya. Itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah kulli syai'in Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Itu kalau kita benar-benar serius ya, kita salat Kemudian kita khusyuk dalam solat. Setelah solat kita minta berdoa kepada Allah. Apapun masalahnya, maka yakinlah Allah maha kuasa. Allah maha mampu untuk memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka, dari arah yang tidak kita duga-duga. Ya, karena dengan solat ini kita semakin menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu ta'ala. Ya. Ini kita biasakan ya. Jangan ketika ada masalah itu dikit-dikit nulis status, dikit-dikit curhat di medsos. Ya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini tentunya ya kurang kurang uh, kurang kurang baik ya. Orang yang beriman senantiasa mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika Allah menjelaskan menyebutkan kisahnya Nabi Yakub ya ketika Nabi Yakub ini uh, kehilangan putranya yaitu Nabi Yusuf alaihi salam inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah sesungguhnya aku mengadukan masalah-masalahku mengadukan kesedihanku ila Allah kepada Allah Subhanahu wa taala ya tumpahkan semua unek-unek kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah zat As-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Alim, Allah Maha mengetahui, ya. Ya. Dan Allah Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Yang penting kita serius, kita benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena ke, karena kita ingin melaksanakan perintah Allah ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu istainu bissabri was-salat. minta tolonglah dengan sabar dan salat. Kemudian Allah menutup ayat ini, inna waha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Allah akan memberikan perlindungan, penjagaan kepada orang-orang yang sabar. Ya, Jadi ini keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang sabar, inna waha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan memberikan perlindungan, memberikan penjagaan mengabulkan doa orang-orang yang bersabar. Ya. Jadi ini salah satu panggilan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Allah memanggil kita, orang-orang yang ngaku beriman, supaya kita memperhatikan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Ya. Mudah-mudahan e, satu ayat ini bisa semakin menggugah semangat kita, semakin meningkatkan motivasi kita untuk bisa sabar dan semakin rajin untuk melakukan ibadah sholat. Yang pertama, sholat lima waktu ini pas, ini sebuah kepastian. Kemudian kita perbanyak sholat-sholat sunnah, ya sholat tahajud, sholat witir, sholat kobelia dan badia, sholat duha dan sholat-sholat sunnah yang ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alam Dukung channel kami dengan like, subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.